beberapa perkara lah saya nak sampaikan pada guru-guru sekalian tentang integriti kita lah sebagai guru, sebagai ustaz, ustazah, mudir, mudirah. Kita juga tak boleh lari daripada integriti. Ya. Di samping kita nak menjayakan kejayaan anak-anak kita di dalam peperiksaan, kita juga perlu ada integriti dari kita. Kerana kemungkinan dalam satu sekolah ada 10-20 orang cikgu, mungkin bukan semua ya memberi kerjasama yang sepenuhnya. Ada setengahnya dia curi tulen ke misalnya. Dan ada dari sekolah kalau 20 orang itu, mungkin 12 orang aja yang betul-betul bekerja. Lagi 8 orang lagi, banyak urusan luar. Ha, selalu tidak ada masuk kelas. Tapi budak-budak berjaya juga. Sebab usaha daripada beberapa orang cikgu yang betul committed dengan sekolah dia. Tapi bila berjaya, semua berjaya. Tak masuklah yang tak mengajar pun berjaya jugalah. Jadi saya minta lah, sebab kita ada, saya tak tahu lah macam mana apa ni Yang Mulia Tengku Pengarah, ye. Kita ada satu arahan lah, supaya pejabat awam lah, termasuk cikgu lah, perlulah sentiasa berada di tempat kerja. Kalau kita di pejabat, kita adakan satu bentuk pemantauan. Kalau di sisi ataupun ketua kerani ataupun pemantau berkanan akan memeriksa ada atau tak ada dia di pejabat. Setiap jam tanda. Sejam tanda. Tak ada, pakah. Ada, tanda. Setiap jam kita pantaukan. Sebab ini pastikanlah, pastikan bahawa pegawai itu ada tempat kerja dia. Dan mengikut apa ni JPA punya survey dari tahun 2009 hingga 2010 terdapat 0.08% atau 1.4 juta daripada 1.4 juta pejabat awam lebih kurang 0.08% pejabat awam termasuklah cikgu-cikgu tidak hadir bertugas. Tidak hadir bertugas. Dan saya juga dengar jauh-jauh ada juga guru-guru sekolah ye yang tidak hadir bertugas. Ah, yang tidak hadir bertugas. Ini bagi saya satu kesalahan besar. Dan pihak pengetua mudirah hendaklah melaporkan pada Yang Mulia Pengarah untuk kita ambil tindakan. Kalau tak guna kita bayar gaji pada mereka sekiranya mereka tidak hadir kerja. Bukan saja dia akan berdosa kerana tidak dapat gaji yang tidak ada perkhidmatan, tapi dia gaji dapat. Ini juga kita perlu pantaukan. Jadi saya harap Tengku Pengarah dapat dengan bantuan timbalan dia dapat memantaukan kehadiran guru. Tak masuk kelas, bukan sahaja sekolah ye, maaflah, juga sekolah kebangsaan. Kita dapat komplain sama cikgu-cikgu tak masuk kelas. Satu kajian yang kawan saya buat, PhD, kawan saya, dia cikgu di Macai. Tabiat cikgu tak masuk kelas. Walaupun atas kursus sekalipun. Lepas balik kursus, tak masuk kelas juga. Kursus tu tujuannya untuk masuk suruh supaya masuk kelas, bagi motivasi. Tapi bila balik, kursus dapati sama. Tak pakar lah. Kursus tak pakar, motivasi tak pakar. Jadi saya haraplah daripada apa yang kita dah jumpa hari ini, lepas ini mana-mana cikgu-cikgu yang tak masuk kelas itu kita ubahkan. Dan kita, tuan-tuan semua hari ini adalah merupakan muda, guru besar, pengutua-pengutua. Cubalah kita tunjukkan dekat pimpinan kita, kita pastikan cikgu yang kita, di bawah kepala kita masuk dalam kelas. Mengajar. Kerana pelajaran ini, dia tak akan jadi sendiri tanpa cikgu mengajar. Di lain kalau sekolah di asrama penuh, walaupun tak masuk kelas, cikgu budak pandai juga sebab budak pandai dah. Saya juga dapat laporan dalam akhbar pun ada tubik.
cikgu sekolah-sekolah asal penuh, ramai juga tak masuk kelas. Bukan sekolah-sekolah hit saja. Asrama penuh. Yang sebut nama silah tak masuk sok khabar. Juga ada ramai yang tak masuk kelas. Tapi dia tak apa sebab anak murid dia pandai-pandai semua dah. Yang dah bijak dah. Dah 5A, 10A dah. Mereka tetap pandai walaupun tak masuk kelas. Jadi inilah saya haraplah saya kesempatan hari ini untuk meminta lah guru-guru semua masuk kelas. Dan jangan takut pada dia. Pada pengetua kita kena ambil tindakan. Kalau perlu berhenti, kena berhentilah dia. Ramai lagi nak kerja kan? Yang baik ramai lagi. Yang sepakau lagi ialah tentang pemuda-pemuda sendirilah. Pemuda sendiri, bila kita jemput untuk hadir majlis. Ini juga pentinglah untuk hadir majlis. Terutama sekali majlis yang melibatkan keberangkatan. Kebahagiaan Yang Mulia Sultan Muhammad V. Yang Mulia Tuku Mahkota. Yang berhormat Tok Guru kita. Hadir majlis, saya minta kalau adalah jemputan daripada pengetua, sila hadir. Ya, sila hadir. Tapi saya perhatilah, banyak kainnya hadirlah. Pak, ni Yang Mulia Tuku Pengarah pun tengok, hadir semua dia kata. Pasal kalau ramai pihak tu, orang lejik lah. Tak ada orang lain lah. Dan kita jugalah sebagai muda, sebagai pengetua, mudirah, juga kita perlu melayan ibu bapa yang datang ke sekolah, yang komplain tentang pelajaran anak-anak mereka, dan juga mungkin tidak perhati dengan guru-guru yang mengajar. Kita perlu beri layanan. Kerana ini juga ada sekular lah daripada JPA, pentingnya kita melayan pelanggan kita lah, stakeholder kita ni, untuk mereka berikan pendapat dan juga bagi kita masalah dia dihadapi, kita kena layan mereka. Jangan walaupun kita pengetua, tak payah layan lah, tak boleh. Kita kena layan mereka, dan bukan saja setakat layan, kena senyum lah kita ni. Kena senyum, muka senyum sama. Kepada pelanggan kita. Dan kita beri panduan kepada mereka. Dan pihak mampu pula pun ada kempen senyum. Kempen senyum. Dan pihak Ketua Susun Negara dan jugalah kita sendiri, SUK sendiri Kelantan, kita nak merayakan perkhidmatan awam, merayakan perkhidmatan kita ni. Mana rakyat dekat dengan rakyat. Dan pihak KSN telah pun bagi tahu kepada saya, kalau boleh tak, dia kata kita sebagai SUK, sebagai pegawai kerajaan, termasuklah mudir bagi saya, mudirah, ketua, kita naklah hulur tangan semacam kepada pelanggan kita, hulur tangan. Dia kata kalau boleh 1,000, dalam setahun 1,000 kita pergi bersalah. Mana kita turun ke padang, turun padang bersalah, jumpa dengan rakyat. Dan bagi pengarah hiat boleh jadi, dia akan salah dengan pengetua-pengetua. Hari ini pun berapa ratus dah, 300 orang dah. Dan apa ni, pengetua juga salah dengan ibu bapa di kampung bapa. Kemesraan kita bila kita salah, ada kemesraan. Ada hubungan, hubungan manusia dengan manusia. Jadi, lagi saya rasa lagi mungkin juga relevan dengan tuan-tuan sebagai pengetua sekalian, ialah apa-apa yang kerajaan putus, mungkin juga terlibat dengan pengetua, adalah kita segerakan pelaksanaan. Sebab tuan-tuan semua adalah pelaksana di peringkat bawah. Jadi, apa yang diputus oleh pimpinan YSK, YIK, SIS Kelantan, adalah tuan-tuan segerakan pelaksanaan. Saya rasa mungkin Yang Mulia Tengku Pengarah ada banyak idea, ada banyak nak disampaikan oleh pengerusi atau kuasa pendidikan Islam yang berhormat kita. Kita laksanakan cepat, secepat yang mungkin. Dan tidak melambat-lambatkan pelaksanaan. Saya tahu, saya umur lah, saya tahu mungkin ada. Yang pasti ada. Yang diarah oleh kepimpinan negeri kita. Kita segera laksanakan. Dan kita jangan lambat-lambatkan dan jangan berdua dalih. Jangan bagi pendapat lain pula. Tak boleh buat. Kerana gini-gini. Jadi kita perlu melaksanakan dengan segera apa yang telah diputus oleh kerajaan demi untuk kejayaan sekolah kita sendiri.